korupsi itu merajalela di Indonesia. Sudah itu, ingatlah dikala kesepian, ambil Al-Quran, jadikan bacaan, jangan tergoda rayuan setan. Apa dibuat dilihat Tuhan. Jadi apa yang kita buat dilihat oleh Tuhan. Kalau orang merasa perbuatannya itu dilihat Tuhan, takkan ada orang korupsi, karena tak sampai hati dia menandatangani kuitansi bohong-bohongan. Nah, kan orang koruptor itu pakai kuitansi dia, tapi bohong-bohongan. Dia yakin itu dimonitor oleh Allah, ada CCTV Allah yang menyaksikannya. Kalau itu dia sadar apa yang dia buat dilihat Allah, dia tidak akan melakukan korupsi. Ya, itu berbahayanya. Nah, sudah itu. Ku coba melempar manggis, manggis ku lempar, nangka ku dapat. Ku coba melanggar garis, garis ku langgar, celaka ku dapat. Apa dia garis itu? Undang-undang. Jangan melanggar undang-undang. Apa itu garis? Al-Quranul Karim, aturan agama. Kalaulah dilanggar undang-undang, dilanggar aturan agama, celaka yang dapat. Termasuk garis di jalan raya. Ada garis putih di tengah itu, jangan dilanggar. Sebelah orang punya jalan, sebelah kita punya. Kita langgar garisnya, terjadi kecelakaan di jalan raya. Makanya, ingatlah dikala kesepian, ambillah Quran, jadikan bacaan, jangan tergoda rayuan setan. Apa dibuat dilihat Tuhan. Ini juga Ustaz ajarkan nyanyi ini ketika pokok bahasannya judulnya literasi bangsa Indonesia. Literasi itu artinya kewajiban membaca. Jadi dari 160 negara, Indonesia terkebelakang dari hal rajin membaca, literasinya rendah. Padahal umat Islam 90% di Indonesia. Ayat yang pertama turun, membacalah, iqra. Tapi umat Islam sedikit yang membaca. Maka perlu ditingkatkan literasinya. Ya. Jadi apa? Literasi itu kewajiban membaca. Jadi kemana-mana kalian bawa buku atau baca berita, menghafal, itu baru disebut namanya literasinya tinggi. Literasi. Dari kata liter, letter itu huruf. Sebagaimana disebutkan the word of Islam, kata-kata Islam consist from five letter. Kata-kata Islam terdiri dari lima huruf. Masih ingat? I atau E is international. S is socialism, socialistic, internationalistic, socialistic. A, advice, artinya penuh dengan segala nasihat. M, modernism, modernisasi. Agama Islam satu-satunya agama di dunia yang paling modern. Bukti modernnya, seluruh ayat Al-Quran tidak ada yang bertentangan dengan sains dan teknologi. Ngerti itu? Nah, jadi Ustaz ketika menjadi Widya Iswara atau penata narasumber di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, itu selalu menanamkan budaya anti korupsi kepada guru-guru dan murid-murid. Mana tahu nanti murid-muridnya akan jadi pejabat gitu ya. Dan Ustaz menanamkan rasa cinta kepada buku dengan banyak membaca. Itu namanya kewajiban literasi. Jadi memberantas korupsi dan mewajibkan literasi.
literasi terendah Indonesia. 123, nomor 123 dari 160 negara. Jadi kita terbawah. Kita setara dengan Afrika. Dengan itu namanya Kamerun, negara-negara terbelakang di Afrika. Kenapa kita rendah sekali literasinya? Dan kemudian IQ kita juga menurun, 78,91. Itu satu garis saja berada di atas King Kong, simpanzi. Nah, jadi tidak gitu cerdas. Maunya IQ rata-rata kita ini 100 ke atas. Kalau Einstein sampai 200, Habibie itu ya, 200 itu IQ-nya tinggi sekali. Nah, ciri-ciri orang yang IQ-nya tinggi itu senang dengan hitung-hitungan. Dia hitung-hitung, nah, suka dia. Suka dengan yang bertukangan dari sudut ini, dihubungkan dengan sudut ini. Suka dia dengan ilmu arsitek itu orang IQ tinggi. Kemudian perdagangan, umpama kalau perdagangan itu tentang apa, menghitung-hitung apa ini, perdagangan apa namanya, hitung-hitung dalam ilmu ekonomi, saham, ilmu-ilmu hitungnya itu apa namanya, ada kursusnya, akuntansi, itu termasuk juga akuntansi gitu ya. Kemudian ada hitung-hitung dagang, ada akuntansi. Nah, kalau dalam Islam itu biasanya yang suka dengan ilmu faraid dan ilmu falak. Ilmu faraid itu membagi 1/8, 1/6, 1/8. Itu orang IQ tinggi itu. Kalau ilmu falak, dia mengkaji tentang lintasan-lintasan benda-benda di ruang angkasa. Itu orang pintar dan bisa meramalkan kapan terjadinya gerhana. Itu orang pintar dengan hitung-hitungan yang sangat rumit, dia bisa memutuskan dengan matematikanya. Itu cerdas. Jadi bangsa Indonesia ini harus dilatih ke mana-mana bawa kalkulator. Dilatih senang dengan hitung-hitungan. Jangan sampai salah hitung. Jangan sampai salah perhitungan. Itu penting sekali. Nah, kembali kita kepada apa tadi itu? Inkarnasi. Jadi, kalau di dalam Islam, hidup kita ini tidak berinkarnasi. Karena inkarnasi itu hidup menurut agama Hindu di dunia ini juga lahir. Siapa yang mencuri madu, setelah dia mati, maka rohnya akan kembali lagi ke dunia dalam jasad yang lain. Dia akan menjadi lebah. Jadi lebah. Karena dia mencuri madu. Nah, lahir. Jadi lebah atau tawon. Siapa yang mencuri ubi, nanti setelah meninggal dunia, tubuhnya hancur, jiwanya balik lagi ke dunia, dia menjadi babi. Jadi babi itu suka mencuri ubi, tumbuh-tumbuhan yang lain. Jadi sesuai dengan karmanya, itu namanya karmanya. Berlaku hukum karma terhadap dia. Karma itu siapa yang masa hidupnya dulu berbuat baik, dia akan lahir kembali sebagai yang baik. Siapa yang pernah berbuat jahat, maka dia akan terjelma menjadi jahat. Jadi dalam cerita inkarnasi ini ada dua orang berteman dalam agama Hindu. Berteman. Yang satu baik, masuk dia ke nirwana. Nirwana itu apa? Surga. Yang baik dia sudah menahan diri, dia bisa mengendalikan dirinya, bisa melakukan samsara. Pernah dengar samsara? Samsara ini suatu usaha mengendalikan diri, walaupun dia menjadi sengsara, tetap dia tahan dirinya, bisa mengendalikan nafsu. Itu namanya melakukan samsara. Nah, dia sudah bisa samsara, mengendalikan diri, dia jadi orang baik, nanti lahir dunia sebagai orang baik. Tapi siapa yang jahat, nanti dia akan kembali jahat sesuai dengan karmanya. Berlaku hukum karma. Di dunia ini juga, dia balik lagi. Nah, kalau dalam Islam tidak. Dalam Islam siapa yang buat baik akan menerima kebaikan nanti di akhirat. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik, dia akan menerima kebaikan juga. Siapa yang berbuat jahat, akhirnya kejahatan itu akan kembali kepada dirinya.
siapa yang khianat terhadap kawannya, satu saat nanti kawannya akan khianat pula kepada dia. Jadi berlaku hukum karma. Hukum karma ini tidak terlalu bertentangan dengan ajaran Islam. Dapat diterima sebahagian. Kenapa? Karena memang setiap perbuatan baik akan diterima baik. Perbuatan kita yang jahat akan dapat balasan jahat. Nah, dalam ajaran Kristen, hukum karma itu disebut dengan tabur tuai. Nah, cari lihat. Hukum tabur tuai, cari. Dalam Injil. Hukum tabur tuai. Catat. Hukum tabur tuai. Tabur. Ya, dalam Injil. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Tapi kalau dia menaburkan kejahatan, yang angin ribut, petaka yang akan datang. Hukum tabur tuai. Ketemu? Injil. Galatia. Dalam kitab Galatia. Pasal? Galatia pasal 6.2 ayat 7. Titik 2 itu pasal ya. Setelah itu ayat 7. Ah, baca artinya, Junena. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Wah, wow, pendek ya. Karena coba baca ayat sebelumnya. Ayat 6-nya. Supaya nyambung maksudnya. Yang 6. Iya, ayat pasal 6 ayat 6 dan ayat 7. Ah, baca Romi, ketemu. Belum. Apa yang dibuatnya itu juga yang akan dituainya. Hukum tabur tuai. Ada, Nena? Ada juga apa yang tapi bukan. Bukan ayat yang tadi. Ah, enggak apa-apa. Amsal. Ah, Amsal apa katanya? Pasal 11 ayat 1. Hmm. 11 ayat 1. Ya. Apa katanya? Kalian bisa belajar sendiri nanti di rumah melalui pelacakan ayat-ayat itu. Dalam kehidupan ini kita mengenal apa sebut kita bertuai. Terus? Apa yang seorang petani tabur di ladangnya, itulah yang akan dituainya. Apa yang dilakukan seseorang, itulah yang akan dapatkan. Nah, jadi hukum tabur tuai ini, kalaulah dipahami oleh Tan Yuho, Edi Tansil, yang melarikan duit Indonesia ke luar negeri, itu menurut dia di dunia ini habis. Padahal dia akan menerima dahsyat dari kejahatannya itu. Tapi karena dia tidak percaya kepadanya alam gaib, akibatnya dia bisa melakukan yang seperti itu. Tapi kalau orang itu percaya dia kepada alam gaib, beriman dia, baik menurut ajaran Kristen maupun ajaran Islam, pasti dia tidak akan sanggup. Kenapa? Dia sendiri akan memikulnya. Untuk apa korupsi sebesar-besar itu sampai triliun? Yang dimakan juga cuma sepiring nasi kok. Kecuali kalau kita korupsi, kita bisa makan 500 lemari nasi. Iya, enggak. Pakaian juga selembar juga, sekali pakai. Untuk apa sampai miliar-miliaran begitu? Itu tak lain karena kerakusan akan diterima oleh mereka sendiri.